dalam program-program yang telah pun yang dianjurkan oleh persatuan-persatuan belia. Oleh kerana sekarang kita dapat tahu bahawa banyak pemuda-pemuda atau para belia yang berbanding dengan mengambil bahagian dalam program belia. Masalah ini memang serius dan pada pandangan saya, masalah ini yang akan menjejaskan masa depan mereka. Malah masalah depan negara kita juga tidak dapat diceriakan. Yang berhormat Tuan Speaker, pada pendapat saya, untuk mendorong dan menjaga para belia dengan baik, kena bermula dari masa kecil. Oleh itu, saya memang berharap kerajaan kita supaya dapat mengadakan lebih banyak program-program yang sihat seperti mengadakan acara sukan-sukan untuk semua kaum, utamanya bermula untuk pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah. Untuk mengambil bahagian dan berharap ibu bapa akan menyokong dan mengarahkan anak-anak mereka mengambil bahagian dalam program-program yang telah dianjurkan oleh kerajaan. Yang berhormat Tuan Speaker, sukan bukan sahaja dapat menyihatkan badan kita. Yang penting sekali, melalui sukan, kita dapat meningkatkan perpaduan rakyat kita dan akan juga mengurangkan salah faham di antara satu sama lain. Dengan melalui acara sukan, nama baik negara kita akan diketahui oleh negara lain. Ini juga dapat memajukan pelancongan negara kita. Oleh itu, saya memang berharap supaya kerajaan negeri Pulau Pinang yang baru ini dapat mengkaji dan menyokong penuh dalam bidang sukan di negeri kita. Wabih Tuan Speaker, kini negeri ini telah disenaraikan dalam warisan UNESCO. Ini pasti menaikkan nama Pulau Pinang dan ditangani para pelancong dari jauh atau dekat. Dengan ini, ia juga boleh membaiki ekonomi negeri ini. Sekarang, tibalah giliran semua rakyat bersama-sama menjaga warisan ini. Saya hendak menyuruh kepada semua orang supaya membuang sampah ke dalam tong-tong yang disediakan. Jika sampah atau kotoran tidak disapu dan atau dibersih, sila laporkan kepada MPPP. Atau jika sampah-sampah terlalu banyak, kutiplah setiap hari. Wabi Tuan Speaker, dengan masa yang sama, saya juga berharap pihak yang berkenaan dapat bekerjasama untuk mengkaji cara-cara untuk menjaga dan merancangkan aktiviti-aktiviti yang menarik supaya dapat menarik hati pelancong dari luar negara ataupun dalam negara datang ke negeri Pulau Pinang. Saya ingin juga mencadangkan bahawa kerajaan negeri supaya memasangkan sistem pengairan IWK di setiap rumah Klien Jeti. Pemasangan sistem tersebut dapat mengelakkan pencemaran laut di kawasan tersebut. Dan sebagai ahli pengairan kota, saya percaya jika kita tidak memasangkan sistem pengairan IWK ini, masalah pencemaran hasil laut akan terus berlaku dan tidak dapat mengarah program pemulihan yang mungkin akan diadakan pada masa depan. Wabi Tuan Speaker, selain itu, untuk menarik hati pelancong datang ke Pulau Pinang, masalah-masalah pertama yang perlu kita buat adalah mengatasi masalah-masalah rumah kosong terbiak di sebahagian kawasan Georgetown yang boleh disalahfahamkan oleh pelancong jika mereka kali pertama datang ke Georgetown bahawa Georgetown baru sahaja habis peperangan dan selepas ternampak rumah-rumah yang telah kosong dan terbiak. Kan begitu sahaja. Adalah yang telah runtuh setengah dan hanya tinggal setengah sahaja. Akan tetapi, kebanyakan rumah kosong tersebut adalah aset PDC. Walaupun PDC merupakan sebuah syarikat agensi kerajaan negeri kita, akan tetapi pengawalan dan cara mengatasi masalah tersebut memang lambat dan kurang efisien dengan izin.
Kerana seperti contoh pasal di lorong pelangi dan rumah yang berdekatan di kawasan tersebut, selepas penjajah dan penduduk di kawasan tersebut telah pun pindah lebih daripada 10 tahun, akan tetapi rumah-rumah yang kosong itu masih tidak diruntuhkan dan terbiar begitu sahaja. Perkara tersebut memang menjejaskan imej Georgetown dan juga akan dijadikan tempat perhimpunan penagih dadah. Tapi Tuan Speaker, pasar merupakan sebuah tempat yang sangat penting untuk sesebuah negara. Keluarga. Setiap hari, terdapat banyak orang pergi ke pasar untuk membeli makanan dan barang-barangan. Oleh itu, sisir, lebih kurang 2 tahun yang lalu, pasar ini pernah menukar yang baru saja. Akan tetapi, penukaran bumbung tersebut hanya disiap bagi separuh pasar sahaja, iaitu di tempat penjajah makanan dan minuman sahaja. Dan di sebelah bagi pasar-pasar sampai hari ini masih belum menukar bumbung tersebut. Saya pernah melawat banyak kali bersama ahli parlimen Tanjung dan didapati keadaan di pasar tersebut memang teruk dan bumbungnya sudah pun dalam keadaan yang bocor. Tanah juga rasa tidak rata. Dan apabila hujan, penjagaan mereka susah untuk dijalankan dalam keadaan yang sebegini. Memang akan menjejaskan penjagaan dan juga akan menimbulkan ketidakselesa terhadap pembeli-pembeli yang beribu-ribu sehari. Oleh itu, akhirnya, saya memang berharap Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat boleh kita dapat mengatasi masalah penduduk di kawasan Pengkalan Kota dan supaya penduduk dan penjaga di Pasar Lebuh Sisir ini dapat menaik taraf dan membolehkan penjaga dan penduduk di sana dapat menjual dan memberi resa. Sekian, terima kasih. Saya minta penjelasan tadi. Kalau awak tak beranilah untuk nak menjelaskan itu tadi. Saya takut. Okay, terima kasih. Saya tak berani dan tidak dan menafikan apa yang dia tunjuk. Okey. Padahal, sila. Tuan Speaker yang berhormat, pada 4 hari beranjun, pembangunan kenaikan harga ini telah mengakibatkan inflasi. Rakyat yang berpendapatan yang rendah dan sederhana terpaksa menghadapi masalah tekanan